Shalom semuanya, apakah mendengar suara saya dengan baik? Puji Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Mari kita sekali lagi berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus semata saja yang memberi kami kekuatan, pertolongan, bahkan sampai mengizinkan kami hari ini bisa berkumpul bersama di gedung gereja. Kami yakin dan percaya ini adalah satu momen yang besar dan luar biasa di tengah situasi di mana kami berdiam diri di rumah dan terus berkontemplasi bersama Tuhan dan bagaimana Tuhan memberi jamahan, jawaban, bahkan urapan serta lawatan di dalam keluarga kami masing-masing. Dan berkat yang kami terima sepanjang ini pun, kami mau betul-betul terima dan rasakan dengan penuh sukacita dan harapan. Hari ini kami masih beribadah secara hybrid, biarlah Tuhan berkati, biarlah setiap keluarga-keluarga yang mendengar dari rumah kami masing-masing, maupun jemaat Tuhan yang berada di gedung gereja, mendapat berkat Tuhan yang sama, yang mendapat berkat porsi yang sama, dan urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu,
biarlah setiap sesuai dengan perkataan dan isi hati Tuhan dan semua peralatan yang kami pakai, karena kami saat ini banyak mengandalkan teknologi, biarlah semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, sehingga benih yang ditaburkan semua tertanam di tanah yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Setiap yang percaya mari katakan bersama, amin. Bapak Ibu sekalian, shalom semuanya, penuh sukacita, rasanya sangat berbahagia karena saya mendapat kesempatan luar biasa sekali. Gedung gereja saat ini penuh sukacita, penuh terang, luar biasa, dipenuhi anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Semua ini kasih anugerah Tuhan Yesus semata. Dan kali ini saya mendapat kesempatan yang luar biasa pula karena saya diberikan kesempatan yang pertama berbicara di depan Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam ibadah hybrid ini. Tentu saja saya sangat bangga, bersuka cita, dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan kali ini sekali lagi dalam satu bulan tanpa berkepanjangan kita sedang berbicara banyak hal. Tentu saja para jemaat Tuhan sudah mendapatkan banyak berkat dalam satu bulan ini dengan tema Looking Forward. Satu tema yang saya pikir mungkin bahkan juga dijumpai di banyak bidang ya. Khususnya di dalam bidang motivasi, bidang remaja, bidang pendidikan. Istilah Looking Forward sering ditranslate atau diterjemahkan melihat masa depan, menatap masa depan dengan penuh harap, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegairahan. Di tengah-tengah situasi yang sebelumnya mungkin seolah-olah terpuruk dan sulit. Bapak Ibu sekalian, kali ini dengan tema yang demikian saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-25. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-25. Demikian perkataan firman Tuhan. Jika Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya, bisa bersama-sama dengan saya membacakan firman Tuhan ini. Mari kita katakan dengan iman, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sekali lagi, mari kita perkatakan dengan iman, Roma pasal 8 ayat 18 dan ayat 25. Sebab aku yakin, ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu sekalian, perkataan firman Tuhan yang ini tentu saja menjadi kekuatan, keyakinan, bahkan keteguhan di dalam kehidupan iman dan spiritualitas kita. Waktu mendengar perkataan ini sebagai perkataan iman, tentu kita merasa diberikan satu kegairahan dan kekuatan. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba sharingkan PPT. Jika tidak terlalu berat saya akan lanjutkan, tapi jika terlalu berat mungkin saya akan berhentikan. Baik, saya akan lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mungkin minta maaf tidak bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ya, karena satu juga cuaca saat ini ternyata tidak mendukung, di sini kebetulan hujan. Dan yang kedua saya memang vaksin belum lengkap ya, jadi saya masih kondisinya belum sih, maksudnya vaksinnya belum lengkap, jadi saya belum yang kedua. Dan juga mengingat juga saya memang mobilitasnya memang ada di sini saja, jadi tidak terlalu banyak bergerak kemana-mana. Jadi hampir berapa tahun ya, saya 2 tahun terakhir ini malah saya belum pernah ke Purwokerto sama sekali ya. Oke, sekali lagi, tapi puji Tuhan, semua berkat anugerah Tuhan, saya sampai saat ini masih sehat. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian juga di tempat di sana juga sehat. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyaksikan kembali kepada tema yang sedang kita baca saat ini, maka kita akan menyaksikan satu motivasi yang luar biasa.
Apakah Bapak Ibu menyaksikan PPT saya? Ya. Baik. Baik, kalau begitu saya akan melanjutkan menggunakan PPT. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dan menyaksikan tema ini, maka Bapak Ibu akan memperhatikan betapa luar biasa kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu, saya akan mengajak kita terlebih dahulu kepada satu buku berjudul Progress. Nah, dalam buku ini disampaikan dengan 10 alasan tentang bagaimana kita menatap masa depan di dalam konteks zaman ini. Dan buku ini bukan buku berbicara tentang kerohanian. Seorang bernama Johan Norberg menjelaskan tentang apa yang bagaimana kita bisa menatap dan menyaksikan masa depan di tengah situasi era zaman ini dengan melihat 10 alasan. 10 alasan itu berhubungan dengan hal-hal yang umum sekali yang menjadi keprihatinan banyak bangsa dan banyak dunia. Beliau, Johan Norberg sendiri adalah penulis dan pengamat ekonomi sebenarnya. Dan dia lebih banyak menulis berbicara tentang hal-hal situasi dunia yang saat ini mengalami degradasi atau mengalami penurunan atau mengalami banyak hal yang bahkan kalau tidak disikapi baik-baik atau tidak bisa kita hadapi baik-baik akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, tulisan dari 10 alasan ini tidak saya mau paparkan karena bukan ini mas topik utama kita. Tetapi bagaimana kita melihat dunia sebenarnya, Bapak Ibu sekalian bisa mengamati dan menyaksikan bahwa bahkan tidak usah bicara membaca buku ini dengan 10 alasannya. Bahkan kita sendiri mungkin bisa menyaksikan sendiri waktu kita berdiri sekarang dengan beberapa tahun yang lampau. Saya merasakan betul 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau masa saya kecil itu sangat berbeda dengan dunia zaman sekarang. Sanitasi misalnya satu contoh, penyakit, perkembangan pendidikan, moralitas, kehidupan spiritualitas, kehidupan zaman sekarang termasuk bahkan kejahatan anak, kekerasan seksual, bla 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 bla, lain-lain itu disampaikan di dalam topik buku ini. Sehingga hal yang tidak sehingga boleh dibilang menjadi hal yang tidak menjadi sesuatu yang maaf, saya matikan kembali. Terlalu berat di saya. Oke. Saya enggak ngehang. Baik. Saya kembali lagi tadi Johan Norberg, jadi menjelaskan ada 10 alasan tentang bagaimana melihat masa depan. Dan ini saya sampaikan juga di waktu AIDA, jadi saya tidak akan membahas itu. Tapi saya akan membahas fokus kepada 10 alasan, hal yang sama sebenarnya orang Kristen justru diberikan satu harapan yang jauh lebih besar. Kalau orang dunia, ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya saat ini sedang prihatin dengan zaman sekarang yang mengalami begitu banyak degradasi dan bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kemudian kita melihat dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Nah, kita orang Kristen justru sudah diberi pengharapan beribu-ribu tahun. Nah, oleh karena itu ada satu buku menarik berjudul satu artikel berjudul 10 alasan untuk melihat kedatangan Kristus. Nah, kalau kita bicara tentang future, kita bicara tentang looking forward, saya jadi diingatkan kembali apalagi ini menjelang Natal, saya merasa Tuhan berbicara secara khusus about Jesus return. Tentang 10 alasan melihat Kristus. Nah, saya tidak mau masuk dalam topik eskatologi, artinya bicara tentang bagaimana nanti kedatangan Tuhan Yesus dan ini itu dan segala macam perdebatannya, karena ini bukan tempatnya juga dan bukan konteksnya kita berbicara tentang itu. Tapi kita mau melihat bagaimana kita bisa menyaksikan masa depan kita, melihat kondisi sekarang ini di tengah pandemik, di tengah situasi yang kurang menentu, di tengah situasi yang kurang punya harapan, tapi kita bisa melihat Kristus. Nah, karena justru kita memandang Kristus itulah, kita akan bisa melihat betapa luar biasa rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kemarin saya sudah sampaikan ada 5 poin, karena ini 10 tentu saja langsung wow gitu Bapak Ibu akan berpikir, waduh 10 dari jam berapa gitu ya, kita mau bahas ya gitu ya. Tidak, saya tidak bahas semuanya, saya hanya akan bahas 5 poin terakhir, 5 poin sebelumnya sudah kita bahas sebelumnya.
yaitu di iCare yang lalu. Bapak Ibu bisa membaca lebih lengkap, ya juga di Warta mungkin ya. Di Warta sudah disampaikan juga ada 10 poin, walaupun itu ada poin-poin, tapi saya pikir Bapak Ibu bisa mengeja wantakan. Yang pertama, He is our very great reward. Kita percaya Yesus adalah hadiah terbesar dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita percaya Allah adalah pemersatu. Sorry, Tuhan Yesus adalah pemersatu kita. Pemersatu dari segala bangsa, segala abad, segala zaman, segala latar belakang, situasi, kondisi ekonomi, budaya, dan segala macam. Ya, beberapa waktu yang lalu saya baru diingatkan betul bahwa ternyata saya baru menyadari hanya Kristus yang melampaui zaman, batas, suku, budaya, dan apapun yang membuat kita bisa satu. Saya bisa bergaul sama orang Amerika, orang Amerika, orang Eropa, orang mana, tanpa berpikir dengan stigmatisasi. Saya baru menyadari akhir-akhir ini bahwa ternyata di khususnya di Indonesia saja yang begitu beragam, kita punya stigma-stigma tertentu terhadap suku-suku tertentu. Ya, kita punya stigma. Saya ingat betul waktu pertama kali saya masuk sekolah teologi, saya baru bergaul dengan banyak suku-suku yang berbeda. Maaf kata, kadang-kadang saya punya stigma tertentu terhadap suku tertentu. Nah, tetapi di dalam Kristus kita dipersatukan tanpa memiliki stigma-stigma yang seperti itu. Nah, yang ketiga, He is very place. Dia adalah yang menyediakan tempat, bukan cuma menyediakan tempat, bahkan Yesus adalah tempat tinggal kita. Jadi waktu kita masuk di dalam, kita waktu percaya bersama, hidup bersama Kristus, disitulah kita hidup bersama Tuhan Yesus. Disitulah Yesus menopang kita, bersama-sama berjalan bersama kita. Makanya orang-orang percaya, saya yakin dan percaya, tidak akan pernah jatuh sampai terantuk, tapi dia diangkat luar biasa. Kemudian yang keempat, dia adalah yang memberi kekuatan kita di dalam masa penantian. Jadi Bapak Ibu, saya meyakini dan percaya, dan mungkin Bapak Ibu juga sebagian besar pasti setuju, kita ada di dalam masa penantian. Penantian apa? Penantian kedatangan Kristus. Yang notabene banyak kadang-kadang kita berpikir cuma bicara tentang kiamat dan akhir zaman. Saya pikir itu terlalu sempit dan sederhana. Tetapi kalau kita bicara tentang masa penantian adalah bagaimana kita bertekun di dalam iman dan kebenaran. Ya, di dalam masa-masa ini kita diuji betul-betul bagaimana kita ikut Tuhan dengan cara yang benar. Bukan ikut Tuhan cuma karena ikut-ikutan, bukan ikut Tuhan cuma karena KTP kita, bukan ikut Tuhan cuma karena kita orang katanya orang Kristen, tapi ikut Tuhan dengan cara yang benar. Di tengah-tengah seperti ini kita ada di dalam masa penantian di mana gandum dan ilalang diperpisahkan. Kita akan dilihat, diperlihatkan siapakah gandum dan siapakah ilalang. Jadi masa-masa seperti ini menjadi masa kekuatan. Oleh karena itu tidak heran kenapa gereja-gereja bertumbuh subur di tengah penganiayaan. Dan saat ini kenapa gereja-gereja tetap kuat dan berdiri di tengah situasi yang tidak menentu. Karena ada Kristus yang menjadi tempat di mana dia memberi kekuatan. He is who our hearts are waiting for. Kita diberi kekuatan dalam masa penunggu, di dalam masa menanti. Dan yang kelima, kemarin saya bicara, dia itu yang mengangkat kita, kemudian membuat kita memiliki cara pandang yang baru. Jadi kenapa orang dunia bisa stres, bisa pusing, tujuh keliling menghadapi setiap masalah? Saya yakin bukan cuma pandemik, bahkan sebelum pandemik banyak orang stres, banyak orang bermasalah, banyak orang secara kejiwaan tidak sehat. Dosen saya waktu saya masuk di dalam, karena saya ambil konseling ya, jadi saya kan banyak pelajaran-pelajaran berhubungan dengan psikologi, dan salah satunya ada tentang psikologi abnormal, dan di dalamnya salah satu topiknya adalah tentang orang-orang dengan sakit jiwa atau ODGJ ya. Dan pada waktu saya praktikum, saya ambil praktikumnya di salah satu rumah sakit jiwa, dan di sana saya selama 2 bulan melayani. Kemudian ada satu hal yang saya coba gali. Kenapa orang bisa sakit jiwa atau orang bisa mengalami gangguan jiwa? Bahkan termasuk salah satu gangguan jiwa mulai dari spektrum yang paling rendah yaitu stres. Stres biasa, gampang stres, kena tekanan sedikit stres, gampang tersinggung juga salah satu di dalamnya. Termasuk juga masuk ke depresi, bahkan sampai level-level yang ekstrim adalah bunuh diri, bahkan termasuk mengalami kehilangan ingatan. Nah, spektrum-spektrum ini kita bisa pahami karena kita sebenarnya tidak punya pegangan hidup. Puji Tuhan, Kristus ada bersama kita. Dia menjadi pegangan hidup kita. Sehingga pada waktu, kalau tidak salah, waktu saya sampaikan di iCare atau kalau tidak salah juga di waktu saya sampaikan, kenapa sih kita harus melihat Kristus di masa-masa penantian ini?
Ya karena kita satu-satunya pegangan hidup cuma Kristus, bukan ayah kita, bukan saudara kita, bukan keluarga kita, bukan tetangga kita, bukan bahkan maaf kata pendeta kita. Satu-satunya pegangan dan kekuatan kita, tolok ukur kehidupan kita hanya Kristus. Itu satu-satunya yang membuat kita memiliki kekuatan yang luar biasa dan besar. Tanpa dia kita akan jatuh, lemah, dan bahkan terperosok. Tanpa dia kita akan memiliki cara pandang yang sempit dan kemudian kita jatuh terperosok. Kenapa kita memiliki cara hidup yang kita menjadi bingung, confused, dan kadang-kadang kesulitan di dalam menapaki kehidupan ini? Salah satunya adalah karena kita punya cara pandang yang keliru. Nah, cara pandang itu menjadi benar ketika apa? Karena kita memiliki Kristus. Kiranya kita semua diberkati dengan 5 perkataan ini. Amin. Mari yang ke-6 dan ke-7 sampai ke-10 saya akan membicarakan beberapa ayat. Yang ke-6 saya akan ajak kita membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Bapak Ibu sekalian, bagi yang membawa Alkitabnya bisa kita membaca bersama-sama dengan saya 1 Korintus pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bersandar pada Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuannya dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Perkataan yang ke-6, alasan yang ke-6 bagaimana kenapa kita perlu terus menatap, melihat Kristus di dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Karena Yesus adalah satu-satunya penjaga kita sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman bisa diartikan sampai Tuhan kembali datang kedua kalinya. Atau bahkan sampai akhir kematian hidup kita. Satu-satunya penjaga hidup kita adalah Yesus Kristus. Pertolongan dan kekuatan kita adalah Yesus Kristus. Sehingga tanpa pertolongan dia, kita tidak mungkin tidak sampai saat ini berdiri. Tanpa pertolongan Kristus, saya tidak bicara cuma sekedar kata-perkata, tapi saya mengimani betul dan meyakini bahkan mengalami sendiri. Sampai saat ini saya bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Sampai saat ini saya bisa hidup. Sampai saat ini saya bisa terus bekerja dan berkarya. Semua hanya karena Allah adalah penjaga kita. Dia bisa membuat kita jatuh. Situasi bisa membuat kita jatuh. Tetapi Allah menjadi penopang. Ia yang menjadi penjaga. Ia yang selalu memberikan kekuatan, yang meneguhkan di dalam situasi saat ini. Supaya apa? Sehingga kamu tak bercacat. Nah, salah satu yang kadang-kadang kita lupa dan kadang-kadang kita mungkin mengabaikan bahwa setiap masalah, bukan berarti saya menghakimi Bapak Ibu ya, tetapi setiap masalah di dalam situasi apapun, termasuk Ayub alami, termasuk Nabi-Nabi Tuhan alami, sebenarnya bukankah itu mengajar kita, memecut kita supaya kita hidup dimurnikan oleh Tuhan. Ayub pernah berkata dia tidak pernah merasa punya kesalahan. Tetapi dari sebuah proses perjalanan panjang, justru kerendahan hati kita peroleh di akhir kitab Ayub. Walaupun teman-temannya menghakimi begitu banyak rupa, tetapi kita melihat dan Ayub defense ya, dan Ayub defense, hal yang sama mungkin juga kita lakukan dan kita alami. Saya gak merasa punya kesalahan apa-apa. Nenek moyang saya tidak bikin masalah apa-apa. Kenapa saya dibuat begini? Tapi kita lihat kemenangannya. Ayub mengalami sebuah kemenangan di akhirnya, bagaimana dia kemudian menemukan keberhasilannya bersama Allah di dalam intimate with God. Jadi kebersamaan, keintimannya bersama Tuhan. Kita melihat kemenangannya, bagaimana Tuhan juga berikan kemenangan, kemuliaan, dan bahkan kehormatan, dikembalikan semuanya. Nah, tetapi untuk menjalani itu, dia diuji seperti sebuah emas di tempa yang luar biasa sepanjang 12 tahun. Nah, itulah artinya kita melihat Yesus sebagai penjaga kita. Kita saat ini mungkin kadang ada beberapa dari kita mungkin kurang mengerti apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan saya. Apa yang terjadi dengan usaha saya? Apa yang terjadi dengan pelayanan saya, pekerjaan saya, apapun yang saya sedang kerjakan saat ini. Kadang-kadang kita kurang mengerti. Ada banyak situasi, bahkan sebelum pandemik saja saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga merasakan, mengalami hampir sebagian besar kita orang-orang. Tetapi justru di situ kita sedang diuji sehingga kamu tak bercacat di hadapan Tuhan Yesus. Bayangkan
Coba kita lihat saja ya, saya tidak mendiskreditkan para artis atau selebritas atau orang-orang. Kalau sekarang nama, kalau ngomongin orang terkenal itu bukan cuma artis, selebriti atau pejabat, bahkan para namanya influencer, instagramer, youtuber, bla bla bla, yang itu semuanya. Apa sih yang mereka cari? Apa yang ingin mereka peroleh? Keterkenalan, popularitas, dan segala macamnya. Apa yang kemudian mereka dapatkan di kemudian? Memang mereka dapat reward-reward seperti harta, uang, dari segala macamnya itu. Tapi apakah mereka mengalami damai sejahtera? Tidak. Tidak. Walaupun kalau mereka menggunakannya dengan benar untuk kemuliaan Allah, pasti ada dapat damai sejahtera. Nah, kenapa mengalami itu? Itu yang namanya kecacatan. Kecacatan kita apa sih? Kita kan tamak harta. Kecacatan kita apa? Tamak popularitas. Kecacatan kita apa? Banyak hal. Sehingga kemudian kita kemudian didapati tidak sempurna. Memang kita bukan orang yang sempurna, tetapi kita dibuat menjadi sempurna oleh Kristus Yesus. Yang ketujuh, dikatakan, saya akan ambil Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20 dan ayat 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dikatakan sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 20 dan ayat 21, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kalau kita menyaksikan perikop yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, maka kita akan melihat ada satu hal yang menarik di sana. Kita menjadi warga surga. Ada seorang pendeta bicara, apa sih kewargaan di dalam dunia ini? Ada dua saja macam kewargaan. Yang pertama adalah kewargaan surga, yang kedua adalah kewargaan negara Indonesia, ya. Nah, sekarang kita harus punya dua identitas ini, maka kita mendapatkan yang namanya sebuah kesempurnaan. Apa artinya? Yesus akan memimpin kita kepada rumah sejati kita. Nah, rumah sejati kita ini bisa diartikan dalam arti yang literal, artinya rumah sejati bahwa Tuhan Yesus saat ini menyediakan rumah bagi kita di surga. Tetapi ada yang jauh lebih dari sekedar konsep itu. Karena perhatikan, ketika Paulus berbicara tentang kondisi jemaat mula-mula, maka kita harus tahu juga konteksnya pada waktu itu di tengah situasi penganiayaan jemaat. Sehingga salah satu motivasi terbesar Paulus berbicara tentang jemaat adalah bukan cuma memberikan dorongan yang sifatnya mimpi kosong, tetapi faktual. Ya. Jadi di sini karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Artinya apa? Kita diberi satu kuasa yang besar. Kuasa untuk apa? Memiliki kekuatan menjalani setiap perjalanan hidup kita. Memiliki kekuatan untuk kemudian menapaki setiap perjalanan hidup kita. Dan kemudian kita juga menyaksikan betul tubuh kita menjadi bait Allah yang luar biasa dikuatkan. Jadi kita percaya bahwa rumah kita yang sejati bukan cuma bicara tentang rumah yang akan datang. Tapi rumah kita yang sejati adalah tubuh ini sebagai bait Roh Kudus. Karena di situ saat tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, kita akan memiliki kekuatan yang besar. Di situ kita sadar betul Yesus menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itulah kita akan merasakan betul damai sejahtera dan sukacita di tengah situasi apapun yang kita alami. Setiap persoalan saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua alami, saya pun beralami, tetapi setiap persoalan tidak membuat kita menjadi depresi karena apa? Ada selalu solusi dan jalan keluar. Ada selalu petunjuk, ada selalu hikmat, ada selalu bijaksana, dan ada selalu keputusan yang tepat. Itulah kenapa kita bisa mengatakan dengan iman Yesus menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen tidak mengklaim itu. Bahkan banyak orang Kristen bertahun-tahun di gereja tetapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Tuan, bahkan pemimpin di dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana mungkin ia bisa menemukan jalan keluar?
sehingga bagaimana mungkin kehidupannya menemukan solusi, sehingga bagaimana mungkin kehidupannya mengalami damai sejahtera jika Kristus saja tidak dibiarkan ditempatkan di dalam hati dan jiwanya. Ada satu ilustrasi saya sampaikan kepada anak-anak. Ilustrasi ini saya yakin dan percaya bahkan hampir sebagian besar para hamba Tuhan mungkin sudah pernah mendengar, dan para jemaat Tuhan pada umumnya juga pernah mendengar. Seorang dokter datang kepada 3 orang pasien dengan respon yang berbeda-beda. Pak, Bapak mengalami diagnosa sakit bla 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 begini-begini. Bapak harus minum obat ini. Apakah Bapak mau minum obat ini? Maka 3 pasien itu merespon. Pasien si A merespon, ya saya percaya obat itu baik untuk saya, tapi saya tidak ingin minum. Yang pasien B bilang dengan tegas-tegas tidak mau minum obat itu. Yang ketiga, dia mengatakan saya mau terima obat itu dan saya mau meminumnya. Maka Bapak Ibu, jika saya menanyakan kepada Bapak Ibu, anggaplah Bapak Ibu seperti anak sekolah minggu, saya tanyakan, dari semua ini anak-anak, manakah yang punya kesempatan untuk sembuh lebih besar? Maka Bapak Ibu serentak, semua anak-anak serentak pasti akan menjawab yang ketiga. Karena dia minum, kemudian dia mempercayainya. Bapak Ibu, sama saja dalam kehidupan kita, biasanya ilustrasi ini saya sampaikan di dalam konteks memberitakan Injil. Tapi saya pakai ini dengan cara yang sama, berapa besarkah kita menganggap Yesus Kristus sebagai pemimpin hidup kita. Kalau kita sendiri saja cuma percaya, tetapi tidak membiarkan dia masuk di dalam hati dan kehidupan kita. Kita tidak menyerahkan keseluruhan kehidupan kita di dalam tangan kuasanya. Nah, ini memang sesuatu yang misterius, tetapi sangat-sangat flowing banget, ya. Sangat flowing banget. Karena saya rasakan betul di dalam perjalanan seorang iman saya, dari seorang anak kecil yang sebenarnya tidak peduli hal spiritualitas, ya, kemudian diikat dengan kuasa gelap, kemudian sempat menjadi seorang yang tertutup, bahkan kecenderungan saya yang tidak terlalu mempercayai dunia luar, kemudian diubahkan oleh Tuhan sampai prosesnya sampai detik ini mengubahkan hidup saya, menyerahkan seluruh kekhawatiran dan masa depan saya di dalam tangan Tuhan. Itu hanya karena kasih anugerah Tuhan yang flowing banget. Yang flowing banget. Sehingga kemudian saya bisa claim betul-betul dan saya bisa katakan, perkatakan tanpa saya bisa perkatakan dengan keyakinan yang penuh, Yesus Kristus harus jadi pemimpin hidup saya. Maka di situ saya akan menemukan jalan keluar dari kehidupan. Saya akan bisa merasakan betul kuasa Allah. Yang ke-8, ya, He is our rescuer. Kalau kita dengar kata rescue, penyelamat, maka kita akan ingat dengan kata pemadam kebakaran atau mungkin SAR, ya, Badan SAR Nasional, ya, penyelamat. Nah, dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, dan untuk menantikan kedatangan anaknya yang dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10, untuk menantikan kedatangan anaknya yang dari surga, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang sekali lagi konteks di dalam setiap membaca perkataan firman Tuhan, kadang-kadang kita jangan sampai blur dengan antara bicara akan datang dalam konteks akan datang, betul-betul akan datang, atau dalam konteks bahwa waktu Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang Kronos dan Kairos, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah belajar tentang bahasa asli di dalam Alkitab, maka Bapak Ibu akan menemukan ada 2 konteks waktu, ya. Waktu Allah yang tidak dibatasi oleh apapun dengan 24 jam itu, dan waktu kita yang dibatasi dengan 24 jam, pagi siang sore, pagi siang sore, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, waktu kita makin menua, tapi waktu kekal tidak demikian. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang murka yang akan datang, memang ada 2 konteks yang bisa dibicarakan di situ. Artinya apa? Kalau kita bicara Yesus adalah penyelamat kita, poin yang ke-8 adalah Yesus penyelamat kita, itu bukan cuma bicara menyelamatkan kita nanti pasti suatu saat nanti kok saya jangan sampai masuk neraka. Itu kan konteks anak kecil, ya. Ketika kita mengajari anak kecil tentang keselamatan, kita mengajarkan tentang kenapa percaya Yesus supaya kita enggak masuk neraka. Tetapi konteks ini tidak cocok untuk kita bicarakan dalam konteks zaman ini, ya. Bukan konteks yang untuk kita bicarakan. Saya tetap percaya itu, tetapi bukan berarti itu dibicarakan cuma sesempit itu. Tetapi bahkan keselamatan dalam arti apa? Tubuh ini yang dikuasai oleh apa?
Nah, kalau kita sadar betul artinya Yesus adalah penyelamat kita, jangan-jangan setiap pencobaan yang kita alami adalah sebenarnya menyelamatkan hidup saya secara utuh, supaya jangan sampai saya dibiarkan jatuh, dikuasai oleh nafsu duniawi, dikuasai oleh segala kehidupan, segala apa ini, roh zaman yang membuat kita itu selalu haus dan ingin terus dipenuhi dengan itu. Ya, ada satu pepatah kuno yang mengatakan bahwa sebenarnya mengatasi segala masalah apapun itu sih gampang. Yang paling susah adalah mengatasi diri sendiri. Mengatasi nafsunya diri sendiri, keinginannya diri sendiri. Karena nafsu ini gak akan pernah puas. Nafsu seks, nafsu uang, nafsu harta benda, nafsu apapun itu gak akan pernah puas. Karena orang pengin punya, dari orang gak punya apa-apa, kepingin punya sesuatu. Misalnya pengin punya rumah. Udah dapat rumah, rumahnya dibilang tetangga sebelah rumahnya lebih mewah, saya pengin rumah yang lebih mewah lagi. Pengin punya motor, motornya cuma motor biasa, saya pengin motor Harley dong gitu ya. Apalagi kalau yang cowok-cowok gitu, saya pernah punya teman gitu ya, yang suka gengsian gitu ya. Dia udah punya motor yang bagus, dia bilang. Padahal uangnya terbatas, artinya dia bukan orang kaya juga. Dia pengen beli motor yang gede apa gitu ya, saya lupa mereknya apa gitu. Dan selalu terus dituruti gitu, alasannya karena tren zamannya. Nah, HP juga, sekarang itu zaman sekarang itu HP. Anak-anak kita sudah dikuasai oleh teknologi. Dan salah satu teknologi itu bukan cuma sekarang berhenti pada teknologi. Kalau cuma mau pakai Android, mungkin hampir semua orang pakai sekarang ini. Bisa memakainya atau bisa membelinya, walaupun ada orang yang memutuskan tidak membutuhkan, saya tidak perlu membeli gitu ya. Tapi paling tidak bisa, harganya murah meriah kok. Sekarang diobral begitu, apalagi sejak pandemik, kayaknya kebutuhan akan bukan HP sampai tipu kanan tipu kiri istilahnya, sampai bahkan ada program pemerintah membagi-bagi HP, kemudian orang pura-pura nggak punya HP supaya dapat HP gitu ya. Semua gampang sekali ya untuk dapat HP Android gitu ya. Bukan hal yang mewah lah, itu barang-barang murahan gitu ya. Tapi sekarang apa yang dicari? Merek teknologi, jenis. Ada keluaran baru. Wah, udah enggak update ini ya, udah enggak ini udah jadul. Saya harus cari yang baru dengan usaha yang begitu keras. Bahkan utang-utang atau apa segala sesuatu kita nurutin, kalau kita mau nurutin itu ya, itu kayaknya enggak akan rampung-rampung. Jadi sebenarnya menyelamatkan siapa Yesus itu? Menyelamatkan tubuh ini. Tubuh ini yang maunya terus diturutin. Pikiran ini yang maunya terus diturutin. Kehidupan dan keinginan kita. Saya sampai menyaksikan ada satu orang yang saya kenal gitu ya. Dia bisa sampai gak makan hanya untuk dapatkan gadget terbaru yang terbaik. Yang notabene ketika dipakai ya tujuannya satu. Chattingan, video call, stalking-stalking. Stalking-stalking itu apa istilahnya? Kepo-kepoin IG-nya orang, teman-teman atau WA-nya orang. Cuman itu. Just it. Gitu. Cuman itu. Tetapi dia karena trennya bukan yang misalnya apa Android seri apa gitu, sekarang trennya seri apa gitu, kayak HP saya itu udah ketinggalan serinya, kalau nggak salah saya kan masih pakai seri 4 atau seri berapa lah pokoknya, seri 3 kalau nggak salah. Sekarang belum keluarannya seri 9, seri 10 begitu, Samsung juga udah keluarannya seri sekian gitu. Saya kalau bagi orang yang tidak terlalu peduli dengan seri tapi lebih peduli pada fungsi, kan itu sebenarnya nggak perlu. Tetapi kenapa ada orang-orang peduli sekali dengan trennya? Karena tubuh ini memang mau gak mau, maunya dituruti terus. Nah, jadi artinya Yesus adalah penyelamat, dia yang bangkit dari antara orang mati, kita bisa artikan juga menyelamatkan tubuh dan jiwa kita keluar dari segala macam keinginan-keinginan daging kita yang begitu haus. Saya menyaksikan, saya memperhatikan era zaman ini adalah era yang saya yakin dan percaya, mungkin Bapak Ibu juga setuju, ini lebih sulit dibanding kita melewati zaman-zaman tempo lalu. Ya, kita perhatikan saja tentang kesetiaan, sederhana saja, kesetiaan apapun, kesetiaan bergereja, kesetiaan pasangan suami istri, kesetiaan dalam kenegaraan, nasionalisme dan segala macamnya.
Bapak Ibu, saya yakin nggak usah saya jawantahkan dan paparkan di sini secara detail. Saya yakin dan percaya, apalagi Bapak Ibu di sini rata-rata usianya ada di atas saya, punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya, pasti bisa membandingkan. Sangat berbeda. Kita, orang tua saya dulu selalu bicara tentang nenek kakek, karena saya tidak pernah, dari kecil tidak pernah mengenal kakek saya, sudah meninggal semua. Orang tua saya lah, orang tua leluhur saya yang masih hidup. Mereka rata-rata bercerita tentang bagaimana sulitnya mereka menghadapi bangsa waktu zamannya penjajahan, begini begitu, prihatin, makan ini. Tapi solid gitu loh. Pasangan suami istri juga saya perhatikan zaman-zaman dulu, termasuk ayah ibu saya tidak pernah pacaran, tetapi bisa setia sampai mati. Ya, tetapi zaman sekarang pacaran bisa bertahun-tahun, pernikahan sehari. Bahkan ada juga pernikahan yang cuma 1 jam. Ya, baru diberkati, besok langsung talak cerai. Kan lucu banget. Kenapa bisa terjadi begitu? Zamannya menuntut seperti itu. Kehausan nafsu duniawinya begitu lebih besar. Kemudian juga anak-anak. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang sudah mempunyai anak-anak akan melihat dan merasakan perbedaan yang besar. Walaupun di sini ada anak-anak ya, anak-anaknya Bu Elizabeth di situ ya. Semoga tidak tersinggung. Tapi maksud saya kayaknya beda ya. Kita waktu masih kecil sama kalau kita menyaksikan anak-anak kita. Atau mungkin ada ibunya Ibu Elizabeth yang pernah membesarkan Bu Elizabeth waktu kecil bagaimana begitu ya. Kemudian sekarang Bu Elizabeth sendiri membesarkan anaknya. Nanti anaknya Bu Elizabeth menikah, punya anak, membesarkan anaknya lagi. Kayaknya tiap generasinya memang biasanya ada gap. Ada gap yang berbeda. Tetapi ada satu hal yang sangat berbeda antara kita, zaman kita yang terakhir-terakhir mengalami teknologi, termasuk sekali dengan saya. Saya kan termasuk generasi angkatan mungkin akhir-akhir yang kemudian masuk transisi ke teknologi besar, transformasi teknologi milenial. Jadi luar biasa tajamnya. Jadi saya termasuk angkatan mungkin yang terakhir atau mungkin di bawah saya masih ada yang terakhir, tapi kira-kira saya merasakan betul sekali perbedaannya. Kita dulu masih bisa main-main kelereng, main apa yang notabene kesulitan antar berteman itu masih sangat solid. Masih sangat solid. Jadi kalau kita berteman kayaknya geng-gengannya itu ya asik gitu loh. Sejak main ini, main itu, kadang-kadang nakal-nakalan, kadang-kadang saling ejek-ejekan, kadang-kadang juga musuhan, tapi kadang-kadang kangen-kangenan. Tetapi era sekarang gampang banget kok berteman. Saya udah perhatikan, kalau yang pengguna Instagram, pengguna Facebook, pengguna apapun, rata-rata curhatan anak-anak muda zaman sekarang, atau bahkan anak-anak sekolahan, SMA, apa, musuhannya sederhana. Tinggal apa? Tinggal unfriend. Unfollow. Nanti follow yang lain, terus unfollow yang ini. Jadi kehidupannya gitu, dan itu bisa jadi sesuatu yang bahkan membawa ke frustasi. Bisa membawa beberapa anak binaan saya dulu yang di Jakarta, yang sampai saat ini juga masih keep contact, itu biasanya rata-rata hal-hal seperti ini yang di media sosial berkembang itu bisa mempengaruhi bahkan kehidupan nyata mereka. Artinya apa? Ini satu era yang luar biasa. Tanpa Kristus menjadi penyelamat kita, bayangkan tubuh, jiwa, pikiran kita akan dibawa kemana. Nah, yang saya pikir saya berhenti di situ saja. Bapak Ibu akan menambahkan banyak pengalaman. Yang ke-9, Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Kita kenal dia sebagai Alfa dan Omega. Saya akan bacakan dari 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-7 dan ayat ke-8. Ya, karena waktunya juga sudah mulai mendekati, jadi saya akan cepat-cepat saja. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bapak Ibu, poin yang ke-9, Yesus adalah yang awal dan yang akhir, artinya kita mengimani ia Allah yang sejati. Nggak mungkin ada Alfa dan Omega kalau dia bukan pencipta, pemilik seluruh alam semesta ini. Nah, kalau kita percaya dia adalah Alfa dan Omega dan satu-satunya orang yang ada satu hal yang saya perlu sampaikan. Kenapa saya bisa mengatakan dan mengklaim, bahkan para teolog, para hamba Tuhan pasti mengklaim Yesus adalah Allah yang sejati. Dia Allah Tritunggal. Dia yang menjadi manusia menyelamatkan kita. Karena dia sendiri yang mengatakan, aku adalah Alfa Omega. Sebenarnya tanda-tandanya sudah banyak ya. Akulah jalan dan kebenaran, akulah ya. Dan itu bisa Bapak Ibu pelajari lebih banyak lagi di konteks yang lain. Tetapi kata aku adalah Alfa dan Omega itu satu perkataan yang sangat historical dan bahkan sangat fenomenal. Gak bisa saya ngomong, aku adalah Alfa dan Omega.
Atau mungkin seorang pastor, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan bahkan tidak boleh mengklaim kata-kata ini. Karena kalau dia mengklaim aku adalah Alfa dan Omega, berarti dia abadi. Lah kalau saya abadi, berarti saya Tuhan. Berarti perkataan Yesus adalah Alfa dan Omega jelas satu klaim yang tidak bisa diragukan lagi. Hanya dia. Kita saksikan saja dari nabi-nabi zaman dulu sampai nabi-nabi di kemudian hari, bahkan sampai orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, bahkan ajaran-ajaran palsu, tidak pernah ada sebuah perkataan yang fenomenal seperti ini mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Sebenarnya perkataan fenomenal ini bukan cuma satu kali Yesus katakan, banyak, termasuk aku adalah jalan dan kebenaran, termasuk aku adalah macam-macam. Kita bisa pelajari lebih lanjut tentang perkataan-perkataan aku yang merupakan klaim Kristus. Dan dari sini kita meyakini betul kalau kita tidak salah jalan. Ketika kita mengatakan perkataan ini di dalam masa penantian, maka kita yakini betul Yesus saat ini ada di samping saya. Yesus ada di dalam hidup saya. Yesus ada di atas saya. Yesus ada di depan saya. Bahkan Yesus ada di belakang saya. Menyertai saya. Dia Alfa dan Omega. Dia tidak dibatasi waktu, dia tidak dibatasi apapun. Dia bukan cuma bicara awal-awal artinya awal dalam artinya awal hidup, kemudian akhir mati, bukan. Tetapi ini bicara konteks yang lebih luas. Dia yang Alfa dan yang Omega, artinya dia yang mengawali dan yang mengakhiri. Mengakhiri dalam artinya juga dia yang abadi. Dia firman Tuhan itu sendiri, yang sudah ada, yang akan datang. Yang dia pernah datang, artinya bahwa Yesus yang pertama datang menjadi manusia, menyelamatkan kita. Dan Yesus yang akan datang, artinya apa? Dia yang kedua kalinya akan menjemput kita orang-orang saleh. Yang terakhir, saya akan akhiri dengan menghela nafas terlebih dahulu. Mari kita baca pasal 1 Tesalonika pasal 22 ayat 16 dan ayat 17 dengan sebuah perkataan yang sekaligus menjadi komitmen juga bagi kita sekalian. Ya. Ini bukan cuma perkataan iman, tapi ini juga menjadi perkataan komitmen kita. 1 Tesalonika pasal 22 ayat yang 16 dan ayat 17 demikian firman Tuhan dikatakan. Oh maaf, itu saya salah nulis kayaknya. Bukan 1 Tesalonika, tetapi Wahyu pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-16. 1 Tesalonika tidak sampai pasal 22. Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuba-cuba. Bapak Ibu, maka saya mau mengakhiri dengan perkataan poin yang ke-10, alasan yang penting kenapa kita menyambut Kristus di masa penantian ini. Saya tidak bicara tentang Yesus akan datang seketik lagi. Saya tidak bicara tentang rapture juga. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah nonton film rapture yang tiba-tiba waktu kita khotbah nih kayak gini di gereja tiba-tiba kursinya kosong, bang gitu ya, ada yang naik semuanya ke angkat. Saya juga tidak bicara itu. Saya mengimani tetapi saya tidak bicara tentang itu. Saya juga tidak berbicara tentang oh Yesus akan datang semenit lagi, sedetik lagi, atau Yesus akan datang 100 tahun yang lagi, atau Yesus akan datang tanggal 2 bulan 2 tahun 2032 misalnya gitu. Enggak bicara tentang itu. Kita tidak pernah tahu kedatangan Kristus kapan. Tidak ada yang pernah bisa menebak dia datang seperti pencuri. Tapi kita tahu hari-hari ini adalah akhir zaman. Hari-hari ini adalah masa penantian. Ada begitu banyak pencobaan dan kesulitan. Sakit penyakit ini cuma satu. Bapak Ibu, kalau kita menyaksikan dengan lebih detail lagi, sebenarnya persoalan dunia ini begitu kompleks. Tadi saya memaparkan kenapa di awal ada Johann Norberg tentang 10 alasan menatap masa depan. Karena dia mengidentifikasi ada 10 kesulitan yang dunia hadapi sebenarnya. Dan 10 itu kalau dijabarkan lagi kompleks sekali. Kita sebenarnya kita dengan sederhana saja mengamati dunia ini. Kita sudah melihat nih. Bukan cuma masalah sakit penyakit pandemi. Kita kan lagi fokusnya pandemi terus. Karena kita difokuskan pada pemberitaan di TV semuanya pandemi. Lihat, bencana alam gak kira-kira. Kecelakaan gak kira-kira. Bahkan sangat fenomenal sekarang. Saya yakin dan percaya mungkin Bapak Ibu juga mengamati secara tidak langsung.
Bahkan kalau kita lihat sakit penyakit itu variannya itu bukan di corona saja, bahkan di penyakit yang lain itu berkembangnya juga luar biasa. Bahkan kehidupan apa ini namanya? Apa sih namanya? Usia kita makin lama makin pendek. Makin lama makin pendek, ini juga menjadi masalah. Tanpa Kristus bagaimana kita punya pegangan? Yesus satu-satunya akar yang kuat. Ya, dikatakan poin 10, jadi Yesus adalah akar yang kuat keturunan Daud yang sekaligus menjadi bapa leluhur kita sekalian orang-orang percaya dan bintang pagi yang cerah, artinya dia yang memberi harapan itu. Jadi kita kan pengantin. Kita pengantin perempuan. Gereja ini pengantin perempuan yang sedang menanti kedatangan pengantin laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Artinya apa? Ketika di dalam masa penantian yang sulit ini, kita akan menghadapi begitu banyak hal. Tapi anak Tuhan, anak-anak yang ada di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu sekalian, akan menerima janji bahwa kita sekalian akan menjalani kehidupan ini dan mendapat air dengan cuma-cuma. Artinya apa? Kesegaran, sukacita, damai sejahtera yang bukan fiktif, yang bukan psikis saja, tetapi all about hidup kita. Semuanya melampaui segala akal dan pikiran. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah merasakan di tengah segala macam kesulitan apapun yang saat ini kita hadapi, bahkan sebelum-sebelumnya kita hadapi, bagaimana kita dikuatkan. Kita bertemu Kristus yang menjalani hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita sekali lagi tutup di dalam doa. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih anugerah Tuhan Yesus luar biasa besar. Kenapa kami percaya itu? Karena kami yakin dan percaya kalau Tuhan masih kasih kami hidup, sukacita, damai sejahtera di tengah segala kesulitan, itu hanya karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Kalau sampai saat ini masih waras, waras pikirannya, waras jiwanya, waras hidupnya, waras seluruhnya, masih berpikir dengan jernih sebagaimana manusia berpikir, membesarkan anak-anak kami, membesarkan keluarga kami, menghidupi keluarga kami, semua ini juga semata kasih anugerah Tuhan Yesus. Dan jika Tuhan masih memberi kami kesempatan saat ini bisa berkumpul bersama, karena kami percaya kami ini makhluk sosial yang kadang membutuhkan bantuan teman-teman, rekan-rekan seiman untuk memberi kekuatan iman, kekuatan dorongan, semangat, bahkan dilegakan dengan pertemuan. Cuma pertemuan, memang hanya pertemuan, tapi rasanya jiwa ini menjadi lega. Rasanya Kristus itu betul-betul ada di dalam kehidupan kami. Ini juga semua semata anugerah Tuhan. Dan kami yakin dan percaya di dalam darah Kristus kami semua jauhkan dari segala penyakit, virus, penularan. Jangan sampai IFGF dan gereja-gereja yang saat ini sudah bertemu. Kami yakin dan percaya, Engkau bentengi kami. Jangan jadikan kami klaster, tapi jadikan kami justru berkat yang menjadi contoh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amen. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom.